bahagia itu sederhana banget. Belum beberapa bulan di sini, gue udah ngerasa punya keluarga kedua. Apa ini ya yang dimaksud kerja senang-senang? Nak, gue minta maaf ya nak ya. Gue gak tahu kalau lu janjian sama Seno. Kalau gitu kan gue tolak ajakannya Seno. Nak, gue disuruh Seno sih minta maaf sama lu. Dia udah ketemu belum sama lu? Nah, kau lagi dikunci ya. Nak, salah motor nak. Gue suruh Seno buru-buru ketemu sama lu deh ya. Ya nak ya. Tapi lu maafin gue juga dong nak. Gitu nak, jangan diem aja nak. 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 Pulangnya hati-hati ya nak. Hati-hati ya nak. Kecuali teman kerja gue yang satu itu. Ternyata jauh lebih jutek daripada gue. Nak, gue mau ngomong sama lu, nak. Masalah yang tadi gue... Udah bukan sahabat gue lagi. Nak, lu mau kemana, nak? Asna. Segitunya ya Asna marah sama gue cuma gara-gara gue lupa nempatin janji sama dia. Kenapa sih? Sensi banget. Padahal kan gue juga udah niat mau minta maaf tadi. Malah marah-marah. Terus pergi lagi. Dasar cewek. Baperan. Mending gue fokus aja sama misi gue. Oke. Gue akan buat kejutan untuk Sally. Gue yakin dia pasti suka. Pendekatan sama cewek itu harus punya strategi jitu. Tepat sasaran. Halo? Halo? Mas, saya Seno dari OK Jack. OK Jack? Iya, OK Jack. Tapi gue lagi gak order OK Jack tuh. Kebetulan saya juga lagi gak narik, Mas. Saya masih ingat saya enggak. Saya Seno yang waktu itu nganterin Mas Angga ke arena sepatu roda. Yang mana ya, Sob? Yang ini. Yang helm saya sempat kebawa sama Mas Angga. Nah, terus saya kejar-kejar. Saya minta helm balik. Mas, berhenti, Mas. Op. Ngapain sih, Sob, ngikutin gua? Mas, saya dari tadi belum selesai ngomong. Apaan? Saya cuma mau bilang, ini helmnya copot dulu. Oh, helm? Ya, astaga, lu nggak ngomong sih dari tadi. Ya. Nih, Sob, gua balikin. Oke? Gua jalan dulu ya. Iya. Yeah. Oh, abang OK Jack yang jalannya kayak keong itu. Kenapa, Sob? Ada yang bisa gue bantu? Gini, Mas. Saya mau tanya, Mas Angga punya klub sepatu roda ya? Iya, kenapa? Pengen ikutan juga. Nah, kebetulan nih. Kita lagi kekurangan orang buat acara freestyle for dan formasi besok nanti. Pas banget nih, Sob. Lu ikutan ya? Mas, bukan buat saya. Sebenarnya buat... Nah, tenang Sob, nih udah gue daftarin. Jadi besok lu tinggal datang aja di arena. Tapi tenang Sob, nih anak-anak sepatu roda itu pada bye-bye semua. Jadi slow lah, pokoknya lu datang aja, gue tunggu besok ya. Oke Sob ya. Matiin lagi. Ini sih namanya salah sasaran. Kita mau piknik nih. Ih, enggak. Nasi uduk ini nanti papi bawa ya ke kantor.
Tapi gak kuat ngabisin sebanyak ini. Ih, siapa yang bilang buat papi habisin? Ini buat papi jualin. Papi tawarin deh tuh orang-orang kantor, penumpang papi. Pokoknya harus habis ya, Pi. Papi kan driver Oke Cek, bukan penjual nasi uduk. Ya mami gak peduli lah. Pokoknya nasi uduknya harus habis. Awas aja, kalau pulang tapi nasi uduknya nggak habis. Oh iya, ini di dalam tasnya udah ada tikar, sendok, sama tisu. Kali-kali aja penumpang papi itu mau makan di pinggir jalan, ya? Makasih nih. Berat. Ya kan banyak, Pi. Lastri, hair cap dan masker. Oke, Nak. Jang. Ya, Mbak. Tolong ambil masker sama hair cap buat Mbak Sa. Bentar ya. Bentar ya, Nak. Ya. Kebetulan ada Mbak Sa. Apa lagi, Dek? Mbak. Lihat nih. Mbak Sa ikut yoga yuk. Lagi promo nih. Buat pendaftaran dua orang sekaligus akan mendapatkan free biaya pendaftaran. Diskonnya 50%, Mbak. 6 bulanan selama 2 bulan dan free mat yoga. Seru banget kan, Mbak? Ikutan dong. Dek, di deket kosan gue di kelurahan juga ada kali aerobik gratis malah. Gua aja. Halo semuanya. Enak. Lo ajak aja, Sally. Jam. Langguran, Jam. Ya Allah, lama banget. Yuk. Si Asma mau kemana sih? Kok buru-buru banget? Nggak tahu. Mas Ali, Mas Ali ikutan yoga ya, Made. Ada orderan. Dah. Kok ada yang menemenin Ade yoga sih? Iya, Mbak. Disuruh jualan nasi untuk istriku, tapi belum laku satu pun. Ya, masa sih? Gimana mau laku? Duduk di sini sendirian aja harus aktif dong, Mas. Tuh, dagangin di luar sana. Jangan duduk doang. Terus udah gitu tuh, kebiasaan tuh Mas mukinya kayak begitu. Nggak ada yang mau beli. Biasanya tuh senyum, tawarin orang sambil tersenyum. Jadi tuh orang nyaman, orang percaya sama dagangan Mas tuh enak. Kalau mukanya asem, gimana orang percaya makanannya enak? Ini cukup nggak? Susah sih emang udah settingan dari sananya ya, Mas, ya kayak gitu ya. Yaudah, lupain senyum. Gini aja, Mas Mul ke kantor sekarang. Kan masih pagi. Staff-staff baru datang kan, pada belum sarapan. Mas Mul tawarin. Itu brilian. Lebih brilian lagi kalau Mbak Asna beli nasi uduk saya. Ya, Mbak. 10.000. Enak gak? Wah, bikin muntah. Gahat nih Mas Muli ya. Sian Mbak Mawar tau. Makasih ya, Mbak. Mas, katanya kalau mau laku ya. Itu kepret-kepret tuh, duit, dagangannya. Jadi laku. Oh. Saya sih, Mas. Kira cepat laku.